Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadin al-mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin nabi al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami ikhwanim al-anbiya'i wal mursalin والصحابه والتابعين 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 جميع الاولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين وذكرنا ابو يزيد محمد بن علي الملك الحسن وابو يزيد احمد بن سيد محمد الملك الحسن امدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وانوارهم وعلومهم
fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو سيد محمد بن علي الملك الأسني في كتاب المختار من كلام الأخيار بشر الحافي. Kita akan mengambil hikmah pagi ini dari Imam Bishr Al-Hafi. Al-Hafi artinya nyeker, tak pakai sandal. Itu orang wali besar. Kenapa dia nyeker tak pakai sandal? Karena ketika hidayah itu turun, dia sedang tak pakai sandal. Jadi untuk mengenang hidayah tersebut, maka dia tak mau pakai sandal. Terus tak mau pakai sandal. Begitu dia merasa mahalnya hidayah. Nah, itulah asal kata apa? Nama Al-Hafi tadi. Bishr Ibnul Haris bin Abdurrahman bin Atta al-Imam al-Alim al-Muhadis al-Zahid al-Rabbani al-Qudwa Sayyul Islam Abu Nasr al-Marwazi Summa al-Baghdadi al-Masur bil-Hafi Ibn Amil Muhadis Ali Ibn Hazram Wulida Sanata Ithnain wa Khamsin wa Mi'ah. Ini seorang imam zuhud ahli hadis, ya. Jadi panutan. Lahir tahun 152 Hijriah, selisih 2 tahun dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 Hijriah, beliau 152 Hijriah. Selisih. Cuma Imam Syafi'i jurusannya ini ke fikih. Imam Bishr Al-Hafi ini dia muhaddis, alim, zuhud, jadi orang sufi. Terkenal wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mimman faqa ala asrihi fil wara' wa zuhd. Imam Bishr Ibn Imam Bishr bin Al-Hafi ini termasuk orang yang di masanya itu mengungguli orang-orang para ulama di masanya di dalam urusan wara' dan zuhud. Warak ini jaga diri dari hal yang syubhat, yang haram. Sangat penting. Ya Allah, orang waliullah itu mesti warak. Mesti itu. Nah, tak ada waliullah ini rakus. Dunia tak mau tahu ambat saja. Halal haram tak. Sikat aja tak ada. Mereka warak. Betul-betul menjaga apa yang akan masuk ke dalam mulutnya. Wa tafarrada bi wufuril aqli wa anwa'il fadli wa husni tariqati wa istiqamatil madhhabi wa wuzu wa azufil nafsi wa isqatil fudul. Tuwfiya yawmal jum'ah fi syahr Rabiul Awal sanata sab'in wa isrin wa mi'atain. Ini asli salaf, ya, ini. Asli ulama salaf. Ya. Oh, meninggal pada tahun 227 Hijriah, masih abad kedua meninggalnya. Akhirnya pun masuk abad kedua, 152 Hijriah. Asya khomsan wa sab'ina sanah, umurnya 75 tahun. Qala innal abda idza qassara fi ta'atillahi ta'ala salamahu man yuknisu. Al-Imam Bishr Al-Hafi mengatakan sesungguhnya seorang hamba ketika teledor
dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut orang-orang yang menghiburnya. Innal 'abda idza qasara fi ta'atillahi ta'ala salamahu man yuknisuh. Sesungguhnya seorang hamba yang teledor dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malas ibadah, salat kalau mau, kalau tak sibuk, kalau lagi sibuk tak salat, salat kalau ada kawan, kalau tak ada kawan tak salat, teledor. Salabahu man yunisu, maka Allah akan menarik orang atau mencabut orang yang menghiburnya. Jadi tak ada orang yang bisa bikin dia tenteram hatinya. Jadi hidupnya gelisah, ketemu si A dapat masalah, ketemu si B dapat masalah, ketemu si C dapat masalah. Kenapa nih? Tak ada orang yang bikin hatinya senang, tak ada orang yang bikin hatinya tenang, tak ada. Allah cabut semua. Kenapa? Karena teledor di dalam ibadah. Hanya gak ketemu sama orang yang bikin hatinya tenang. Tapi kalau orang taat, istiqomah, enak ketemu sama fulan, sedap, hati pun senang, ngobrol enak, katakannya sejuk, bahagia hidupnya. Ketemu si B juga begitu enak, enak, enak. Jadi ketika seorang dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghilangkan, mengambil orang-orang yang bisa menghibur dirinya. Jadi hidupnya susah, tak ada yang menghibur. Kita ini butuh, kadang-kadang butuh orang-orang yang bikin kita ini gembira. Di rumah tangga bergaduh, tak habis-habis. Tempat kerja bergaduh, tempat bisnis bergaduh, tempat ini masalah. Masalah banyak betul. Tak ada kah orang yang bisa bikin hatiku ini senang, tenang? Tengok lu, ibadahmu seperti apa? Betul kan? Betul ibadahmu? Nanti akan datang orang-orang yang membuat hatimu itu tenang dan senang. Rubbama rafa'tu yadi fi du'a fa arudduha aqulu innama yaf'alu hadza man lahu indahu wajhun. Al-ju'u yusaffil fu'ad wa yurisul ilma dafiq. Tuba liman taraka syahwatan hadirah limu'idin ghaibin lam yarah. Hadithul amala bikurbil ajal. Beliau mengatakan al-ju' yusaffil fu'ad. Lapar itu bisa membeningkan hati. Wa yurithul ilma dhaqiq, dan bisa mewariskan ilmu yang lembut. Maksudnya puasa, perut lapar, itu hati bisa bersih, bisa bagus. Kemudian bisa menyebabkan Allah ini memberikan ilmu-ilmu rahasia-rahasia, ilmu-ilmu yang lembut-lembut. Tuba liman taraka sahwatan hadirah limau'idhi ghaibin lam yarah. Beruntunglah orang yang meninggalkan sahwat yang sekarang, sahwat duniawi, tahan. Mau gini, jangan. Karena apa? Ini tak boleh. Sahwat yang diharamkan, tahan, jangan. Limau'idhi ghaibin lam yarah,
untuk satu janji yang gaib yang belum dia lihat, maksudnya akhirat, demi surga, nikmat di surga, nikmat di kubur. Dia sanggup meninggalkan syahwatnya untuk satu janji dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tahan, beruntunglah orang ini. Maka kadang-kadang kita di dunia ini susah nak lepas dari syahwat. Apa saja, pokoknya syahwat ini sedap, maksiat terus, enak, tidak ditinggalkan. Kalau kepengin bahagia, beruntung di akhirat, tinggalkan syahwat-syahwat duniawi itu, tinggalkan. Hadisul amala bikurbil ajal. Berbicaralah dengan angan-angan, dengan dekatnya ajal. Maksudnya apa nih? Jangan panjang angan-angan itu, tak usah panjang-panjang. Kau nih tak usahlah berangan jauh. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Panjang betul. Umur tu pendek, ajal tu pendek. Tak usah banyak kau berangan. Tak usah banyak berangan. Berangan untuk ini, tahun ini, gini, tahun ini, ini, tahun ini, ini, tahun ini. Tak tahu, mati dia tahun depan. Yang dihitung dia prediksi 10 tahun yang akan datang. Allah, apa artinya yang diatur selama 9 tahun? Tak ada gunanya. Jadi kalau orang sufi itu pokoknya hari ini apa, lakukan apa. Ada hari ini hidup, masih hidup, beramal. Besok masih hidup, beramal. Besok masih hidup, beramal. Tak manjakan angan-angan, aku nak bikin gini, bikin gini, bikin gini, bikin begini, bikin begini. Engkau macam dah tahu aja 5 tahun ke depan kau masih hidup. Sama orang ketika dia banyak berangan-angan, dia justru akan sedikit beramal. Lupa dia lebih. Mungkin gini. Dah, kau banyakkan amal. Banyakkan amal. Al-mauta dakhila sur, aktsaru minhum kharijas sur. Orang yang mati di dalam pagar, aktsaru minhum kharijas sur. Orang-orang yang mati itu di dalam pagar, tetapi lebih banyak lagi orang yang mati di luar pagar. Maksudnya apa nih? Kuburan ini kan biasanya di pagar. Pagar motor kuburan. Di kuburan A, B, C, D, E, F, Z, ini trap 1, trap garis 2, baris 3, baris 3. Penuh. Kuburan lama sampai kuburan baru penuh. Banyak. Jadi orang-orang yang mati di dalam pagar ini, ya, udah banyak. Tetapi aktsaru minhum kharijas sur, tetapi lebih banyak lagi orang yang mati yang berada di luar pagar. Ini yang di dalam pagar ini udah banyak orang mati semuanya, kuburan nisan. Tapi sebenarnya orang yang mati di luar pagar kuburan ini lebih banyak. Maksudnya apa? Mati hatinya. Ini dah banyak orang mati, tapi yang di luar pagar ini dia bisa jalan, bisa main bola, bisa apa. Tapi sebetulnya dia sudah mati. Mati hati. Jadi orang yang mati hatinya itu sangat banyak, mengalahkan orang-orang yang mati secara jasadnya. Banyak orang yang hatinya sudah mati. Orang dah ibadah, dah tak mau, apa tak hatinya mati namanya. Hidup untuk cari duit, tok. Cari duit sampai mati. Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, terima gaji habiskan, pergi pagi, pulang malam, 1 tahun, 2 tahun, habis itu, batuk-batuk, mati. Dah, itu aja hidupnya. Aduh, tak ada tujuan sama sekali. Ibadah tidak,
berangkat sebelum sholat subuh, balik pas maghrib. Tak ada subuh, tak ada zuhur, tak ada asar, tak ada maghrib, tak ada isak, dah penat, tak ada sekali. Untuk apa hidup di dunia kalau cuma hanya sekedar untuk jadi kuli? Tak guna lah, tak guna. Jadi kita kerja dunia ini itu hanya sekedar sarana untuk ibadah. Jadi ibadah jangan ditinggalkan. Kerja apa saja oke, yang penting halal. Tapi tujuannya untuk menopang ibadah kita. Jadi kalau ada orang udah melarat, kerjanya keras, dia tak ibadah, tak sholat, itu orang yang sesat. Udah jelas. Lah kau hidup untuk apa lah kau ni? Hidup kau ni tak bermakna. Tak bermakna. Al-maut dakhil as-sur aktsaru minhu kharij as-sur. Orang-orang yang mati ini di dalam pagar ini banyak, tetapi yang mati di luar pagar sana lebih banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai hati kita ini termasuk hati yang mati. Jangan sampai. Hati mati itu apa? Allah, nengok orang ibadah itu malas. Nak ke masjid malas, masjid zikir malas, tak ada mood sama sekali. Mati betul. Nengok orang mati kerendah lewat, tak ada terbesar di hatinya, aku besok akan mati juga. Eh, apalah aku tak sholat. Tak ada. Maksiat malah bangga-bangga, ketawa. Halal haram empat aja makan, habis yang penting duit aku banyak. Zolimin orang biasa. Tamu tahu, sikut sana, sikut sini, hak orang ambil. Yang punya orang tadi berikan. Oh ni, mati hatimu, mana ibadahmu, mana apa hatimu yang bercahaya, mati sudah hatinya. Alhamdulillah. Laisa minal muru'ati an tuhibba man yubghidu habibak. Yani ana dunya baghidah. Baghidatullah fala tuhibbaha in kunta tuhibbullah. Laisa minal muru'ah kaza fi ahasinil mahasin wa bisifatil safa al mawaddah badal muru'ah. Tidak termasuk muru'ah orang mencintai sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Nah, maksudnya apa? Dunia. Ad-dunya baghidatullah. Dunia itu satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cinta padanya jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi orang apa cinta kepada sesuatu, dia mesti tidak suka dengan yang tidak disukai oleh yang dia cintai. Dunia itu jangan dicintai, dimiliki boleh, dicintai tak boleh dunia. Ganti mobil boleh, tapi cinta sama mobil tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, Pak. Beli mobil boleh, tapi cinta sama mobil tak boleh. Nah, itu. Cuma sulit untuk membedakan ini, sulit. Sulit untuk membedakan. Untuk membedakannya apa? Ya. Kalau dia punya mobil itu, kok nambah dia jauh dari Allah, itu tandanya dia cinta mobil. Kalau dia punya mobil itu, tidak mengurangi ibadahnya, ketaatannya, atau tambah, dia justru tambah rajin ibadah. Yo, ini berarti yang nomor satu ini bukan mobilnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini nomor dua kan, nomor satu mobilnya dulu. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi kata ulama, dunia itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Dunia itu ada dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Dunia yang tercela itu dunia yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala.
punya dunia tapi justru menjauhkan dari Allah. Dulu pakai motor rajin ke masjid, begitu dia dapat beli mobil, jalan-jalan aja, mana jalan sana, jalan sana, jalan. Tak ada ke masjid, sekali-sekali Jumatan pergilah ke masjid Fardhu Ain, pergi. Itu namanya dunia yang tercela. Mobilnya itu mobil tercela. Dulu dia tak punya duit banyak. Begitu dia punya rajin ibadah, begitu dia punya duit banyak, langsung jauh ibadahnya. Ya Allah, ada jilbabnya lepas. Waktu punya duit banyak, cah, jilbab rapat, mana-mana tak pernah lepas. Begitu bangkrut, lepas semua, ganti casing. Allah, ini kisah nyata. Dia pedagang baju waktu jaya-jayanya. Sekarang dah terpuruk, online semua tak laku, jilbab lepas. Ini namanya dunia ini dia waktu kaya, apa namanya, dia tidak bisa jadi orang miskin. Cinta kepada dunia, ternyata dunianya hilang, agamanya hilang. Jangan begitu. Jadi dunia itu boleh kita punya, tapi jangan dicintai. Ketika sudah cinta sama dunia, putus sama dunia, langsung putus asa lah. Mobilnya hilang, langsung tak sholat. Kok ini cinta sama mobil, kok ini tak cinta sama Allah, kok ini cinta sama dunia. Stres ya, aduh, ini jadi orang nabrak mobilnya, hancur, langsung tak sholat, tinggal sholat. Oh, dunia itu jangan kau cintai, tapi boleh kau miliki. Bihasbika anna aqwaman mauta tahyal quluba bi dzikrihim wa anna aqwaman ahya ta'mal absaru bin nadri ilaihim. Cukup bagimu ada kaum-kaum yang sudah meninggal dunia, tetapi ketika engkau, ketika mereka disebut, maka hati-hati ini akan hidup. Dan ada lagi satu kaum yang hidup, tetapi mata akan buta kalau melihat mereka. Maksudnya gini, ada kalanya orang yang mati itu lebih bermanfaat daripada orang yang hidup. Orang yang mati lebih bermanfaat daripada orang yang hidup. Gimana maksudnya? Ada orang yang sudah mati, sudah wafat, kemudian diceritakan bagaimana orangnya, sifatnya begini, 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 nasihatnya begini, begini, orangnya begini, soleh, taat. Jadi sifat, dia punya satu sifat yang mulia begini. Kita dengar tuh, Masya Allah, hati ini macam terdorong, ya, sejuk, nak ikut mengikuti apa akhlak orang tersebut. Tapi ada sebagian orang, dia hidup nih, tapi justru bukan dia tambah memberi manfaat kepada kita, tapi justru membuat kita sakit, membuat mata kita sakit, membuat mata kita berhenti tengok orang hidup nih. Orangnya ahli dunia, ahli ini, ahli ini, dia tengok, membuat mata kita nih buta kalau lihat mereka. Terikut, terikut, oh enak ya, enak ya, enak ya, enak ya, ikut-ikut, jadi matanya malah buta. Kalau dengar ceritanya orang yang sudah wafat, orang-orang soleh, kita jadi ingat akhirat. Atau kita melihat orang-orang yang ahli dunia ini, kita justru terjerumus, mata kita jadi buta karena melihat mereka. Zur, pakai mobil baru. Zur, mobil baru. Zur, rumah bagus. Nengok, aku nak juga lah. Zur, kerja duit, piti, banyak piti. Nengok, aku nak juga lah. Makan sedap sana, makan sedap sini, enak ya.
orang kaya. Aku nak mata jadi buta. Akhirnya menjadi orang yang gila dunia. Moga Allah menjaga kita dari cinta dunia. Jadi Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru kita dulu, dia dunianya banyak tapi dia tak cinta dunia. Banyak dunianya. Saya pertama dulu datang ke Mekah, saya hitung mobilnya itu. Saya hitung mobilnya itu puluhan. Sekitar 20 mobilnya. Oh iya, banyak, tapi tidak masuk ke dalam hatinya dunia. Kalau sedekah tak nengok, orang suruh baris, kasih duit, mungkin sikit-sikit 1.000 rial. 1.000 rial itu sekitar 4 juta. Baris dari mana? Mutar baris. Kasih terus, tak nengok dia. Kamu tahu, penat yang ngisi duit, yang bikin 60 sampai penat. Dia enak aja ngasih. Kasih. Kita habis, isi lagi. Kalau kita lama, mobil tergores sikit aja ngamuk dia, bukan main. Apa ini Pak? Ganti ini berapa? Kacau. Ini besi Pak. Orang ngamuk-ngamuk macam itu, cinta betul kau dengan mobilmu. Sudahlah. Ini aja kok. Mobil ini tak hancur sekarang, besok pun hancur juga. Iya apa tidak? Akan poles lagi, bagus-bagusan. Tak boleh ada beret sedikit pun. Luar biasa. Jangan terlalu lah diperdaya oleh dunia. Jangan. Alah. Jadi apa? Kita ini memiliki dunia, bukan dunia yang memiliki kita. Kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita. Jadi beliau kayak gitu. Luar biasa. Jadi ada satu doa ini di Mekah ini, doa. Doa ini bagus, lumayan lah bagus. Ya doa apa ya? Maksudnya dia macam ada macam lucu, macam tapi betul doanya. Doanya ini Allahumma ja'alid dunya fi juyubina wa la tajalaha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu dikocek kami, dikocek dunia ini. Wala tajalah fi qulubina, jangan kau jadikan di dalam hati kami. Dunia itu cukup dikocek saja, jangan masuk ke dalam hati. Allahumma ja'ali dunia fi juyubina wala tajalah fi qulubina. Ini cukup dikocek aja. Orang Sudan, ini falsafah orang Sudan. Orang Sudan itu, dia kalau punya aneh, tradisi orang Sudan ini aneh. Dia kalau bajunya ini kociknya di belakang. Iya Ustaz, betul tak? Ya kalau dia pakai baju jubah, kocik ini di belakang sini. Di belakang sini. Macam manalah baju kocik kok di belakang. Pusing kita nengok. Apa nih? Maksudnya ini dunia ini tak usah taruh depan, dunia ini taruh belakang aja. Tuh. Itu. Aneh. Coba cari di seluruh dunia ada duit taruh di belakang sini. Tak ada. Kita sini dari atas sampai bawah kocik semua. Sini kocik. Masih ada setting lagi. Sini kocik. Sini bawah kocik lagi kocik. Celananya. Sini kocik. Depan kocik. Kocik tempat dunia semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi itulah masalah dunia. Para awliya pokoknya selalu mereka akan menasihati, jangan cinta dunia. Itu sudah pasti. Itu nasihat para ulia. Insyaallah. Karena orang ketika dia cinta dunia, maka dia tidak akan bisa cinta Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa cinta akhirat. Tak mungkin. Cinta itu aku cinta dunia juga, cinta akhirat juga, mana bisa? Tak bisa. Nah, itulah mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga diri kita semuanya dari cinta kepada dunia. Jadi tidak cinta berarti bukan tidak punya, ya. Itu katanya zuhud, tapi kok duitnya banyak, lain. Itu katanya zuhud, kok mobilnya 4, lain. Mobil 4 ini bukan berarti tidak harus cinta. Ya, kalau Allah ngasih ya sudah beri, ambil, alhamdulillah. Tapi beda orang yang punya
tapi cinta dia gila dengan yang punya. Memang titipan dari Allah Subhanahu wa taala, beda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.